Cuma atensi saya terhadap stunting, saya punya tanggung jawab moral, bukan hanya ex officio jabatan saya selaku wakil bupati yang menjadi ketua TPPS Kabupaten Mandailing Natal. Tetapi sebagai manusia, sebagai perempuan, saya punya tanggung jawab moral bagaimana menurunkan stunting. Kita menurunkan stunting di Mandailing Natal, karena ini kita menyelamatkan masa depan anak-anak bangsa, penerus generasi kita.